Bagaimanakah tafsir Tuburu bermula? Ini sejak kita sejarah dari sudut kuliah, kuliah Tuan Guru, kita undur jauh. Tuan Guru pernah bercerita, sekiranya tuan-tuan selalu mendengar Tuan Guru ceruk kuliah, dia akan cerita satu cerita, iaitu sewaktu, nak cerita sebelum start mana, okey, masa tu Tuan Guru di Mesir dan beliau bersama dengan Ustaz Yusuf Bakar ni pengurusi Persatuan Khok Malaysia, ada lagi sekarang ni, saya tak kenal. Jadi satu hari sahabatnya berkata, rasa nak balik lah. Bila sebut nak balik tu, Tok Guru kata, tak boleh teringat dah nak balik. Masa tu tak teringat lagi nak balik. Maka nak balik. Tulis surat apa kan? Tulis surat nak balik, kata duit nak balik. Maka baliklah Tok Guru. Kan? Balik sampai di Singapura, naik kereta api pula. Kereta api macam mana? Kemudian, sampailah di Sungai Pulau Melaka. Masa tu tak ada jabatan. Saya kena cakap KS sikit sebabnya rakam. Saya boleh ke Kelantan pekak untuk guru boleh, tapi kena buat sari kata pula bawah tu. Kan? Baik. Ketika itu tahun 1962. Maka apabila tuan guru naik perahu tambal tu, kan? Masa tu aku tak tahu, tak ada siapa tahu sampai. Family pun tahu nak balik tak tahu bila kan. Tiba-tiba tuan guru cerita, orang yang bawa sampan tu melihat nama tuan guru di beg. Maka bila sampai di sebelah sana, maka viral lah sekarang ni, viral lah. Anak Tok Nikmat Alin siapa? Masa tu sebelum Zuhur. Maka bila sampai tu, waktu solat Zuhur ramailah datang ke masjid tu nak tengok ni, anak Tok Nikmat Alin ni balik ni. Maka ketika itu ayahanda Tok Guru selepas solat Zuhur mempersilakanlah Tok Guru untuk memberi tazkirah. Lalu Tok Guru kata, saya membaca surah An-Nas. Di situlah bermulanya tafsir Tok Guru dari sudut sejarah lisannya. Nampak? Jadi daripada tahun 62 tidak berhentilah menyampaikan kuliah, kan? Dan kita tahu bila kita baca sejarah Tok Guru, waktu itu kerajaan PAS memerintah. Maka kuliah Tok Guru pada malam Jumaat di Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi. Kemudian selepas tahun 78, tahun 78 kerajaan PAS pada masa itu kalah, maka Tuan Guru tidak dibenarkan berkuliah di Masjid Muhammadi. Maka berpindahlah pula ke Dewan Zulkifli Muhammad tingkat 3, Jalan Datuk Pati lah. Jadi di situlah yang lama di situlah. Kan, sebab situ daripada 78 tu sampai 2000 lagi masih lagi atas tu, kemudian barulah turun ke bawah. Memandangkan ni audionya makin ramai. Baik. Pada tahun 95. Pada tahun 95, pada masa itu, ini buku dia, Kerajaan Kelantan dengan kerjasama Pustaka Jihad dan sebagainya menerbitkan satu tafsir surah Hud. Ini lebih kurang 15 kaset setebal ini. Dan pada tahun 95, saya sendiri masa itu tingkatan 1. Ayah saya pegawai dakwah di Pasir Putih, hadir ke majlis pelancaran tafsir surah Hud. Pukul 4 petang tu baliklah ayah hendanya. Dia tanya, buku apa ni? Buku Tok Guru. Kita pun sebagai budak yang muda, remaja lagi, baliklah buku tu. Dan membaca. Muka surat pertama tu baca. Bagi seorang remaja yang masih muda lagi, membaca buku yang agak tebal tu satu benda yang pelik lah, rare lah kan. Tapi saya bukan jenis suka baca buku sangat. Tapi bila buka tu kita terpesona. Senang. Terpesona dengan cara susunan huraian Tok Guru tu. Jadi bahasa kita panggil galik. Asyik dengan bagaimana Tok Guru bercerita. Kan?
Alunan tu jadi kita seronok baca. Panjang nak rasa-rasa lama-lama berhenti sekejap. Pasal macam lama sangat. Ha, macam tu. Jadi di situlah memorinya tersimpan kan. Kemudian seterusnya pada tahun 96 pula diterbitkan satu lagi tafsir surah Yunus. Pelancarannya di pada perdana ni. Ha, tu saya hadir. Ha, 96 saya tak kata dua. Naiklah kereta dengan ayah tu. Tumpah orang dapat pada perdana. Ingat lagi lah momen tu. Dijemput orang mengulasnya Tuan Anwan Singh mengulas tafsir Tok Guru. Ha, macam tu. Cuma ada perbezaan dua versi tu. Perbezaannya diceritakan kepada saya surah Hud itu Tuan Guru sempat membacanya, maknanya menyemak lah kita panggil. Tetapi surah Yunus tu Tuan Guru tak sempat, mungkin ataf kata apa-apa tak sempat, maka diterbitkan begitu. Walau bagaimanapun ia diterbitkan jugalah, siap juga. Jadi ada beberapa perkara yang boleh kita teliti.